Viral, jalanan macet karena panen pisang unik mirip kereta lewat. Masa panen paling ditunggu-tunggu sekaligus membahagiakan bagi seorang petani, apalagi jika hasil kebunnya itu berlimpah. Meski begitu, memanen hasil kebun yang banyak juga pasti menguras tenaga. Karena itu, banyak dari petani yang menggunakan cara tersendiri dari alat-alat yang unik untuk mempermudah mereka saat memanen hasil kebunnya. Salah satunya seperti pada video yang diunggah akun TikTok @ciwatu, memperlihatkan saat ia melihat proses panen pisang saat sedang di perjalanan. Dalam video itu, merekam saat beberapa pengendara harus berhenti beberapa waktu sebab ada petani setempat yang sedang panen pisang. Ternyata pisang itu dipanen dengan cara yang unik. Karena jumlah pisangnya yang sangat banyak, mereka tidak mengumpulkannya pisang-pisang itu dengan mengangkatnya satu persatu. Namun, pisang-pisang itu dibungkus menggunakan plastik besar berwarna biru, kemudian digantungkan ke sebuah tali. Tali yang digunakan sangatlah panjang dan kuat dibentangkan ke seberang jalan. Setelah puluhan tandan pisang itu tergantung rapi di tali, barulah tali itu bergerak untuk membawa pisang-pisang hasil panen itu menyeberang dan dikumpulkan menjadi satu. Karena pisang-pisang itu bagai kereta yang sedang melaju di relnya, sehingga para pengendara motor yang melintas harus berhenti sampai terjadi kemacetan. Cara unik panen pisang ini tentu menyedot perhatian masyarakat yang melihatnya. Sebab, sepertinya belum banyak daerah yang menggunakan cara memanen pada video tersebut. Dalam keterangan video itu, disematkan bahwa fenomena panen besar yang unik ini terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Usai diunggah, video ini kemudian viral di media sosial dan telah ditonton sebanyak lebih dari 2,8 juta kali. Tak hanya itu, video ini juga menuai berbagai tanggapan warganet di kolom komentarnya. "Kalau lihat kayak gitu pas malam auto kaget sih," tulis akun Akeong Pibakpau. "Haha, itu kapan kelarnya?" tulis akun @ungkapan.hati.